Oke guys, kali ini kita akan berburu televisi rusak ya. Jadi saya mau beli TV rusak untuk diperbaiki dan jadiin konten juga, nanti dijual lagi. Jadi ya kita ini ya, nyari TV rusak di daerah deket kok, sekitar berapa kilo ya? Ya 20 menitan dari sinilah, deket. Oke, yuk kita berangkat. Beli bensin dulu ini. Beli bensin dulu. Oke, berangkat. Masih ya? Oke guys, wes sampai guys. Jadi gila TV ini. Nah, Advance Slim. Ini slim TV Cina tapi pakai tabung sub. Setahu saya ini tabungnya miliknya sub, tapi di komben sama di mesin TV Cina, jadi namanya Advan ya, bisa dilihat ya. Nah, screen dulu, nah ya kan, itu situ detailnya ya. Ini di daerah apa Mas? Nganjuk. Nganjuk ya, Nganjuk Prambon. Prambon nek sumber kepuh ya di Mas Rono. Oh, aku kok sore jiko nek sumber kepuh ya. Uangnya sih kerja, jadi kerusakannya kerusakannya mati standby lagi. Kerusakannya mati standby, jadi dia nggak mau on. Jadi yes. Oke ya, dia jelas, nanti kita perbaiki di rumah. Oke, kita bawa pulang. Wes. Oh, sok dong mas. Wes. Udah sampai rumah guys, perjalanan sekitar 20 menit ya dari sana tadi. Nanti videonya akan saya ini bikin untuk servisnya di video yang satunya. Oke, selamat sampai tujuan. Jadi tadi udah sampai, ini udah sampai rumah, perjalanan 20 menit ya, kita bolang tadi. Jadi kita nanti benerin ini, videonya akan saya sendirikan. Saya akan taruh di video yang satunya, yaitu servis TV Advan ini, mati standby. Kita cek dulu tabungnya bagus atau enggak, mesinnya bagus atau enggak gitu. Oke, terima kasih telah menonton video saya pada si daily vlog ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share bila video ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa bekerja.